Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini ya. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya negara Myanmar yang bagian utaranya beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan juga bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas tadi, coba kalian lengkapilah diagram Venn-mu ya. Kamu bisa menambahkan informasimu dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru atau orang tua, atau juga melihat sumber informasi lainnya. Nah, kalian bisa buat diagram Venn seperti berikut ini. Kalian tuliskan nama negara yang akan kalian bandingkan, lalu kalian tambahkan informasinya ya. Misalnya, kita akan membandingkan negara Indonesia dan negara Malaysia. Negara Indonesia itu berbentuk republik, sedangkan Malaysia berbentuk kerajaan. Pemimpin negara di Indonesia adalah presiden, sedangkan di Malaysia pemimpinnya adalah Yang di-Pertuan Agong. Wilayah negara Indonesia terdiri dari kepulauan, sementara negara Malaysia hanya terdiri dari dua wilayah saja. Bunga yang terkenal di Indonesia adalah melati putih, sedangkan di negara Malaysia terkenal dengan bunga raya. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sedangkan negara Malaysia itu berada pada 1 derajat lintang utara sampai dengan 117 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 119 derajat bujur timur. Nah, itulah perbedaan dari negara Indonesia dan juga Malaysia. Namun, di antara kedua negara ini ada persamaannya, anak-anak. Kita tuliskan pada tengah-tengah diagram Venn ini ya. Negara Indonesia dan Malaysia sama-sama beriklim tropis. Masyarakatnya sama-sama dari Melayu. Negara Indonesia dan negara Malaysia sama-sama termasuk negara berkembang. Penduduk negara Indonesia dan Malaysia mayoritas beragama Islam ya. Lalu, negara Indonesia dan Malaysia sama-sama sebagai negara ASEAN. Nah, itulah tadi perbedaan dan persamaan dari negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak, bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga dijadikan sebagai obat. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar.
Pada tahun 2016, pembeli jahe itu adalah 2.172 orang. Sedangkan pembeli bawang merah itu ada 9.542 orang. Pada tahun 2017, pembeli jahe meningkat menjadi 2.541 orang, sedangkan pembeli bawang merah meningkat menjadi 11.946 orang. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Nah, kalian bisa lihat tabel yang tadi. Kita jumlahkan, yaitu 2.172 ditambah 9.542 orang. Jadi, jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016 adalah 11.714 orang. Pertanyaan kedua, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Keseluruhan pembeli di tahun 2017 itu adalah 2.541 ditambah 11.946. Jumlahnya adalah 14.487. Selisih keseluruhan pembeli di tahun 2017 dan 2016 adalah 14.487 dikurangi 11.714, yaitu 2.773. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Kita bisa membandingkannya dengan cara berikut ini ya. 11.946 dibagi 2.541. Hasilnya adalah 4,7. Jadi, di tahun 2017 jumlah pembeli jahe sekitar 4,7 kali dari jumlah pembeli bawang merah. Anak-anak, berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini dimulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Jumlah produksi bawang merah berbeda-beda setiap tahunnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian perhatikan, coba kalian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kalian urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Nah, inilah urutannya, yaitu 2007, 2009, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, dan yang terakhir 2010. Itulah urutan berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Selanjutnya yang kedua, kalian jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan yang pertama sampai dengan yang keempat. Urutannya sebagai berikut ya, 125.000 ditambah 122.000 ditambah 112.000 ditambah 100.000. Hasilnya adalah 459.000. Itulah jumlah produksi bawang merah mulai dari urutan pertama sampai dengan keempat. Berikutnya pertanyaan ketiga, berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2007? Jadi selisihnya adalah 86.000. Anak-anak, tumbuhan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai bahan bumbu dapur dan obat-obatan, bawang merah juga dapat memberikan kesejahteraan bagi petaninya. Nah, anak-anak, kalian bisa kerjakan penugasan dan latihan pada pembelajaran pagi hari ini. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.